lagi sama gue Raffi dari kru CCB di Raflok lagi. Di Raflok kali ini kita bakalan recap vlog lagi. Kenapa recap vlog? Dan kenapa ada narasinya? Soalnya menurut gue vlog kali ini pas buat dinarasin. Jadi gue pilih buat narasi. Tapi kalau misalnya kalian gak mau dengar banyak basa-basi gini, kalian langsung skip aja ke sini kalau ada ya. Gue gak bisa lihat juga guys. Oke, buat kalian yang nanya juga kenapa editannya beda-beda atau ganti-ganti, karena emang gue lagi nyari style yang pas, yang nyaman buat gue editnya. Jadi yang bikin gue nyaman aja gitu. Masih nyari-nyari sih, belum ketemu. Oke, jadi vlog yang pertama ini itu nobarin. Buat yang enggak tahu nobarin itu apa, nobarin itu tulisannya di sini. Nonton bareng Independent Movie Maker of 34. Ya panjang. Jadi kita singkat aja jadi nonton bareng invite. Oke. Langsung aja ditonton. Jadi yang nobarin itu sebenarnya videonya udah ada di YouTube-nya Invite Independent Movie Maker of 34. Cek aja di yang putih-putih itu di atas ya. Kalian bisa lihat videonya, terus juga kalian komen aja bagus atau enggak. Nah, sekarang yang kedua itu apa ya? Jadi sebenarnya guys, gue pengen datang ke Talasik 2017 kayak yang waktu tahun kemarin yang ini. Tapi gue mager, terus harus ngedit juga kan, banyak tugas. Soalnya kan ini gue sama Galvano udah kelas 3 di SMP, kelas 3 di SMP sama SMA. Nah jadi gak bisa bikin video banyak-banyak tahun ini guys, soalnya kita sibuk banget. Jadi gue memutuskan untuk gak datang ke Talasik 2017. Ya mahal juga sih guys. Oke, jadi selanjutnya lagi, nah ini baru ada nih videonya nih. Vlog yang selanjutnya itu di Aliansi Choice Award 2017. Jadi di sana tuh ada pilihan siapa yang best lah ya, best di Aliansi. Buat yang gak tahu Aliansi, cek aja nanti di videonya ada. Oke, selamat menonton. What's up? Up, up, up. Baik lagi sama gue Raffi dari kru CCB. Dan di video kali ini, Raflog lagi, gue bakalan ngevlog di acara namanya Aliansi Choice Award. Buat yang gak tahu Aliansi itu apa, jadi tonton aja videonya di atas ini. Dan ya, sekarang udah mau jam 11, tapi gue belum siap-siap, jadi mari siap-siap. Let's go! Ya. Halo guys, jadi Oke. Jadi gue udah sampai di tempat acaranya, tapi belum mulai, gak tahu udah nih. Kok gelap banget sih? Iya.
WhatsApp. Guys, sekarang kita lagi ada apa? Udah masuk ke dalam tempat acara ya. Kalau gitu sih. Udah, guys, kita sekarang udah masuk ke tempat acaranya dan apa lagi ya? Dan tapi acaranya belum mulai, sekarang udah jam 2 ya. Masih menunggu. Asok. Semua makin dia si jagoan. Hilang kalah pertengkaran di antara kita. Tapi semuanya takkan menahanku untuk terus maju ke depan. Ku menapak kaki di atas bumi ini, membawa harapan setinggi langit. Oke, guys, jadi sekarang kita lagi makan. Dadah, kita udah 7 menit. Gua gak menang, dia yang menang. Kita sekarang mau makan sama sholat. Dah, bye. Tak bisa bahwa cita-citaku hanya mimpi indah. Oh, kan membuat kau dan dia tertawa. Tapi semuanya takkan menahanku untuk terus jatuh kepada dari Indonesia 2018 deadline tinggal 6 movie of the year Aliansi Choice Award 2017. Terima kasih untuk dukungannya, semoga saya tambah ganteng. Astagfirullah. Eh, mau masuk blog ya Raffi? Halo. Masukin channel gue. Iya. Ada gue. Harus ada gue ya. Menangan. Berapa hours? Gak ada gua. Ini ngapain? Orang video. Video. Ini juara satunya. Ini yang menang. Apa namanya? Actress of the year. Iya. Ini dia. Otot of the year. Otot of the year. Ini apa? Pembantu umum ya? PO of the year. Sound designer of the year. Oke, guys. Jadi acaranya udah selesai dan kita lanjut ke acara berikutnya kalau ada. Ya, itu dia tadi vlog Aliansi Choice Award. Dan sekarang vlog yang terakhir kali ya. Vlog yang terakhir di recap vlog ini, yaitu 17-an. Oh iya, gue pengen ngasih tahu kenapa gue nge-upload yang pesan untuk Indonesia itu. Jadi video pesan untuk Indonesia itu sebenarnya tadinya gue mau buat iseng-iseng aja, masukin ke YouTube buat hari kemerdekaan 17 Agustus, ulang tahun ke Indonesia yang ke-72 yang slogannya Indonesia Kerja Bersama. Tapi tiba-tiba lagi ngeliat-liat Instagram, ada kompetisi gitu kan. Cuma batasnya 3 menit doang, jadi akhirnya gua gak bikin panjang-panjang, 3 menit doang. Dan
gak menang. Oke okay, guys, jadi selamat menonton video 17-an ini. Diro. Oh, Raffi. Jadi kita lagi ngapain di sini? Kita akan mengadakan lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Ada lomba apa aja, Pak? Lombanya banyak. Ya, bukan panitia ya? Oh iya ya. Ya udahlah. Ayo masuk kelas. Halo. Kita keluar guys. 4 kali doang tahu. 1 2 3 WhatsApp. Wah, pas banget. Gue nge-vlog dong, gue nge-vlogin lu. Ini udah mulai? Udah. Vlogin apa harus lu? Nih, kelas gue nge-vlog nih. Itu ini nih, apa namanya? Ya, jadi di sini kita tuh lagi lomba. Mungkin kalian heran kenapa itu mereka yang lagi lomba band pada berhenti gitu. Jadi gue pengen ceritain. Jadi sebenarnya pas mereka lagi lomba band itu di belakangnya ada temen gue yang ini yang tadi muncul di vlog juga. Dia tuh kayak abis lagi main futsal tapi kayak kejang-kejang gitu. Gara-gara kepalanya ditendang. Terus akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Dan lanjut lagi aja vlognya. Kan tadi gue diajakin main balon air, tapi gue gak mau. Soalnya gue gak bawa baju ganti buat sholat Jumat. Guys, jadi sekarang kita mau makan. Di sini ada makan-makanan dan enak pasti. Let's get. WhatsApp. 4 kali. Oh. WhatsApp. WhatsApp. Up. Nice. Yay. Okay.
Mandong please, jangan mati dulu. Guys, akhirnya makan nasi kuning. Akhirnya dapat lauknya, enggak kayak waktu Kartini yang kemarin yang cuma dapat nasi kuning sama kerupuk doang. Lihat nih. Lihat enggak sih? Nah. Enak guys. Makannya. Guys, jadi kita mau jenguk ini enggak sih? Jenguk Tavis. Iya. Jadi kan tadi sekarang kita mau jenguk, tapi belum tahu rumah sakitnya di mana. Yuk kita teleport ke sana. Guys, kita udah sampai nih. Katanya sih di sini benar apa enggak ya? Ya Allah. Halo. Halo. Ini siapa nih bareng-bareng? Ini siapa nih? Ya. Raffi. Siapa namanya? Raffi. Oh, Raffi. Sama siapa Raffi? Kok lu enggak bareng-bareng yang lain? Sendiri aja. Oh, sendiri. Kakak. Duduk. Duduk, ya. Oke guys, mungkin itu aja buat video kita kali ini. Jangan lupa follow Instagram kita di @phoenixpyenixx, terus @zalvano21 dan @channel_cucu_bune. Terus kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian kasih like. Kalau nggak suka, like juga kalau bisa. Tapi kalau misalnya kalian udah benci banget, dislike aja nggak apa-apa. Terus kalian harus tulis di komen apa pendapat kalian tentang video ini. Terus kalau misalnya kalian mau teman-teman kalian tahu tentang video ini, kalian harus share. Dan kalau misalnya kalian gak mau ketinggalan video CCB yang terbaru, kalian klik subscribe di sini. Oke, okay? Apa di sini? Di sini. Oke, okay, mungkin itu aja. See you in the next video. Bye.